Serangga ini terlihat seperti alien dari planet lain, guys. Hewan ini bernama assassin bug atau kepik predator. Assassin bug adalah salah satu jenis serangga yang memiliki warna hitam, kemerahan, dan coklat. Ia memiliki kaki dan kepala yang panjang dan ramping, guys. Mata bulat seperti manik-manik serta memiliki paruh yang mirip jarum yang memanjang, guys. Hewan ini tergolong sebagai serangga berbahaya yang memiliki air liur yang beracun, guys. Liur yang disuntikkan oleh kepik ini mengandung berbagai substansi yang dapat memicu peradangan dan pembengkakan, guys. Ukuran tubuh serangga ini sekitar 5 hingga 40 mm. Serangga pembunuh ini menggunakan paruh pendeknya untuk menusuk musuh dan kemudian menyedot cairan tubuh dari korbannya, guys. Makanan hewan ini sendiri seperti wereng, ulat, dan kutu daun, guys. Serangga ini bisa kita temui di berbagai belahan dunia, guys. Kalian tahu gak, hidung hewan ini digunakan untuk menarik perhatian betina, guys. Hewan ini bernama begantan. Begantan termasuk spesies monyet terbesar di Asia loh. Lebih tepatnya yang berjenis kelamin jantan, guys. Hidung begantan jantan selain untuk menarik perhatian betina juga menjadi tolak ukur untuk mengetahui ukuran buah jakar dan performa untuk bercocok tanam dari begantan jantan, guys. Begantan jantan bisa mempunyai bobot sekitar 24 kg dengan panjang 76 cm, guys. Ekornya bisa tumbuh panjang hampir sama dengan tubuhnya dengan panjang 66 hingga 76 cm, guys. Monyet ini hidup di Borneo dan monyet ini sangat disayangkan karena penis monyet ini berada di hidung mereka, guys. Burung ini bisa berjalan di atas air loh, guys. Masa sih? Emang iya? Lebih tepatnya burung ini bukan berjalan di atas air, guys, tapi berjalan di atas daun yang mengapung, guys. Burung ini bernama burung sepatu jengger, guys. Karena kaki yang lebar dan memiliki cakar yang panjang, burung ini jadi bisa berjalan di atas daun yang mengapung, guys. Burung sepatu jengger ini berbeda dengan burung lainnya, guys, yang bertugas untuk menjaga telur, bukan betinanya, guys, melainkan si jantannya, guys. Burung sepatu jengger biasanya memakan biji-bijian dan serangga air, guys. Habitat asli burung ini di rawa dan air tawar yang memiliki tipe vegetasi yang mengapung di atas air, guys. Tahukah kalian serangga apa yang memegang rekor sebagai serangga tercepat di dunia, guys? Serangga ini hidup di sekitar kita loh, guys. Hewan ini memiliki warna-warni yang sangat indah sekali, guys. Mereka biasanya suka berkeliaran di sungai dan danau, guys. Dia adalah, yaps, benar sekali, dia adalah capung. Ternyata serangga inilah yang memegang rekor sebagai serangga tercepat di dunia, guys, dengan kecepatan 90 km/jam, guys. Capung adalah salah satu serangga bersayap yang berkembang pertama sekitar 300 juta tahun yang lalu, guys. Capung ini biasa memakan makanan yang masih berbentuk larva, guys. Tapi kadang si capung ini bisa memakan temannya sendiri, guys. Udah kayak Sumanto aja, guys, ya. Habitat asli dragonfly di wilayah pegunungan, sungai, danau, rawa, dan hutan bakau, guys. Berang-berang ternyata memiliki keunikan seperti ini, guys. Tidur mengapung di atas air dan juga berpegangan tangan dengan berang-berang lainnya, guys. Berang-berang juga suka tidur bergerombol dalam jumlah gerombolan yang mencapai 100 ekor, guys. Dan uniknya lagi, mereka juga saling berpegangan tangan loh, guys. Udah kayak ritual satanik aja ya, guys. Tapi maksud mereka saling berpegangan tangan itu bukan karena ritual pemanggilan Raja Iblis ya, guys. Tapi maksudnya agar tidak mudah terpisah dengan kawanannya, guys. Keunikan mereka bukan cuman itu ya, guys. Selain setia kawan, mereka juga hewan yang so sweet loh, guys.